Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Proja Taylor. Ya udah ya. Ya, saya doakan untuk semuanya semoga tetap diberi kesehatan, panjang umur dan lancar rezekinya. Amin. Di konten video kali ini saya akan membahas sesuatu hal yang mungkin membuat saya itu tidak bisa tidur. Kenapa? Karena saya kemarin mendengarkan sebuah lagu. Lagu apakah itu? Oh, ternyata lagu ini adalah lagu yang menurut saya ini memang tidak bisa di slow motion. Menyanyikannya itu tidak bisa di slow motion ya. Untuk lagu yang saya dengarkan, ada sedikit cerita. Jadi saya tuh mau tidur. Biasa kan kalau mau tidur itu pasti Instagram, membuka Instagram, scroll. Setelah saya berpikir dan melamun memikirkan lagu tersebut, dan ternyata lagu tersebut memang sulit untuk menyanyikan dengan slow motion ya. Mungkin lagu-lagu yang biasa kita dengar mungkin bisa di slow motion ya. Contohnya lagu dari Kangen Band mungkin selayaknya engkau tahu. Nah, mungkin lagu itu memang bisa di slow-mo. Nah, ini adalah bukti bahwa lagu itu bisa di slow-mo. Ada lagi ya, ini saya beri contoh lagu ya, nanti saya slow-mo dan ya tidak ada apa-apa itu loh. Tapi nanti saya akan menyanyikan lagu, salah satu lagu, dan itu memang ya mungkin bisa tapi sulit banget untuk di slow-mo. Mungkin seperti itu ya. Ini lagi saya akan menyanyikan lagu yang lagi viral. Aku titipkan dia, lanjutkan. Gak bisa nyanyi kamu. Nah kan, jadi bisa di slow-mo kan lagu tersebut. Nah oke, langsung saja ya, saya akan menyanyikan lagu yang membuat kalian penasaran. Lagu apa sih itu yang tidak bisa di slow-mo ketika dinyanyikan? Angin bawalah. Mungkin bisa lah, bisa, tapi menurut saya itu sulit untuk dilakukan. Nah oke, langsung saja ya, saya akan bernyanyi lagu tersebut. Mbok Sari Jem butuh hiburan, duduk di balkon. Tolak-tolakan Pak Sarenga, cengar-cengir aja Pak Sape telepon-teleponan. Nah kan, gimana tuh? Gak bisa, saya tuh udah berusaha untuk slow motion itu gak bisa guys, gak bisa ya. Lagu tersebut adalah lagu dari Uncle Jing yang berjudul Mbok Sari Jem. Itu mungkin Anda bisa search di YouTube, nanti muncul sendiri lagu tersebut. Silahkan kalau memang bisa di slow-mo, silahkan Anda menyanyikan lagu tersebut dan men-slow-mo-nya ya. Saya slow-mo lagi ya, saya slow-mo lagi ya lagunya. Mungkin bisa nih, memang ini sulit banget. Mungkin Anda kalau bisa mencobanya, silahkan coba saja di rumah. Mungkin Anda menyanyikan itu di samping keluarga, teman-teman, tempat umum, silahkan ya. Saya akan coba sekali lagi untuk men-slow-mo lagu tersebut. Bosari jam butuh hiburan, duduk di balkon, tolak-tolakan
Pak Sarengan. Cengar cengir aja. Pak Sape I. Tilpun tilpunan. Nah kan udah gak bisa. Pokoknya tuh saya sudah merusakkan tersebut tuh gak bisa guys. Gak iso guys, gak bisa. Saya sudah mencoba itu tadi, mencoba untuk men-slow-mo lagu tersebut, namun tidak bisa. Oke, mungkin kalian mempunyai pendapat lain. Masa lagu gak bisa di slow-mo? Bisa ya, silakan saja slow-mo lagu tersebut. Kalau bisa nyanyikanlah di tempat ramai, silakan saja, monggo. Ya mungkin ini tadi adalah rasa penasaran saya. Ya mungkin kalian kalau misal bisa menslomo, ya silahkan komen di bawah. Atau mungkin menemukan lagu yang lain yang memang sulit untuk di slow motion ketika dinyanyikan, silahkan komen di bawah guys. Ya itu tadi adalah usaha saya untuk menslomo lagu tersebut, namun kenyataannya sulit banget. Lagu yang sangat menurut saya itu mempunyai sesuatu yang istimewa, contohnya adalah sulit untuk menslomo lagu tersebut. Ya oke, mungkin cukup sekian ya video dari saya, konten video dari saya. Dan untuk kalian yang belum subscribe channel Proja Taylor, silahkan subscribe channel Proja Taylor. Jangan lupa like, comment, share, dan hidupkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Proja Taylor. Oke, dah.